Gimana rasanya? Lu lawan Bram, nih, lawan! Sikat-sikat Bram! Oh! Bus! Bram, sikat Bram! Abisin aja! Ampas lu sekalian! Wajar! Ini balasan lu mempermalukan gue depan sini! Dan lu kemarin merebut Sinta dari gue! Abisin aja, Bram! Matiin kalau perlu! Bram, Bram! Gawat, Bram! Waduh, jangan sampai dia mampus di sini, nih! Aku mampus gimana kita, Bram? Gini aja! Gimana kalau kita pindahin? Ayo, ayo! Cepet! Ayo, angkat dong lu! Ayo, goblok, amat! Cepet! Ciang, ngeliat Didit gak? Enggak, bukannya dia udah keluar tadi. Mungkin dia udah pulang kali. Dia udah pulang duluan. Padahal dia kan janjian sama gue. Ya udah, lu tungguin aja. Ntar juga paling dia nyamperin lo. Ya udah deh, makasih ya. Ya udah, gue balik dulu ya. Ya, dadah. Lo kemarin boleh sombong depan gue. Lo berani menghina gue di depan Sinta. Tapi sekarang, Sinta dari tangan gue. Mampus! Mampus lo! Makanya orang itu jadi so ganteng. Jadi jagoan lo. Pulang ya. Apa lo bilang? Lo mau nganter dia pulang? Ngaca, ngaca. Lo itu cuma anak janda ya. Nggak pantas sama dia. Dengar ya, Bram. Lo nggak usah deketin Sinta lagi. Gue sama dia udah jadian. Lagian, emang lo nggak pantas sama dia. Ngerti? Gitu doang. Eh, bikin malu kelompok kita tau nggak? Nggak sejati lo. Diludahin, ceweknya diambil, ya. Diginiin lagi. Aduh. Kalau lo. Did, gue akan bayar semua penghinaan lo. Lihat saja nanti pembalasan gue. Wah, mampus. Pasin gue. Anak mana? Setahu gue, dari kemarin lo tuh belum mandi. Mestinya lo terima kasih sama gue. Ayo, terima kasih. Omong. Terima kasih sama gue. Cat! Diam. Anak mana? Sebentar lagi, kita mau pulang. Kita mau tidur di tempat yang enak. Dan lu bakal ditinggal di sini sendirian. Mampus! Bawa anak manis. Sial! Sial! Ikat dia. Mau biar? Tetap ya. Bye! Bye-bye anak manis!
kenapa, Bu? Didit. Anak Didit kita. Kenapa? Iya, Didit kemana? Nggak biasanya jam segini dia belum pulang, Pak. Belum pulang? Dari mana? Ya dari sekolah. Dari tadi pagi tuh dia sekolah sampai sekarang dia belum pulang juga. Mana tuh anak ya? Udah ditanya teman-teman ya? Temennya yang mana? Harus tanya siapa? Ibu nggak tahu. Iya tante, om, ada apa? Kalian teman-temannya Didit kan? Iya tante. Iya tante om. Emang kenapa om? Kalian dari mana malam-malam gini baru pulang? Didit mana? Tadi kebetulan kami ada jam pelajaran om tante, jadi kita nggak pulang duluan. Belajar bareng ya? Lagi belajar bareng. Jadi, ya kita nggak ketemu sama Didit, om. Masa? Kalian kan teman sekelasnya Didit. Masa nggak ketemu Didit? Maksudnya, di kelas sih ketemu, om. Tapi kita... misah, pas pulang nggak ketemu lagi. Kemana tuh anaknya? Pak, Didit kemana dong, Pak? Jadi anak kita kemana, Pak? Om, tante... Kita permisi dulu, om. Udah malam. Iya, om. Tante. Iya. Mari, om. Ya udah, Bu. Lama juga anak muda. Ntar lagi juga dia pulang, pasti. Ayo kita masuk, yuk. Iya, Didit. Tapi belum pulang, Pak. Ya udah. Kita tunggu aja, yuk. Ya, Bapak. Anak-anak sekalian, mohon didengarkan. Sudah 3 hari ini, Didit tidak masuk sekolah. Barusan saja orang tuanya melaporkan bahwa Didit tidak pulang. Hilangnya Didit menjadi tanggung jawab sekolah. Karena Didit hilang pada saat sepulang sekolah. Saya mau tanya kalian semua, apakah ada di antara kalian yang melihat Didit terakhir kali? Saya, Pak. Saya lihat Didit sewaktu Bel pulang sekolah, Pak. Setelah itu... Setelah itu saya nggak tahu lagi, Pak. Atau masih ada yang lain yang melihat Didit? Didit. Ya Allah, berilah aku keberanian. Kalau sampai sore ini tidak ada kabar atas keberadaan Didit, maka orang tuanya akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Saya, Pak. Ya, ada apa, Man? Saya cuma mau bilang, terakhir saya lihat Didit saat pulang sekolah, Pak. Setelah itu... Setelah itu saya nggak tahu lagi, Pak.
begitu kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi lo tahu kemana Didit pergi? Iya. Iya. Saya lihat kalian bawa Didit ke belakang. Hah? Apa lihat? Ya buat. Bagus. Hei, ingat teman. Kalau sampai ini bocor, lo gua habisin. Paham gak lo? Jadi gimana nih kalau gini? Gimana Bram? Kalau polisi sampai tahu? Kalau polisi kagak mau masuk penjara? Pergi. Lu pada tenang, kenapa sih? Selama rahasia kita nggak bocor, semua orang nggak akan ada yang tahu. Masalahnya ini, ada saksi mata, Bram. Gimana kalau Didit lepas? Dia pasti akan cerita. Nah, gimana kalau Maman sama Didit kita habisin? Udahlah, mendingan sekarang kita cek tahanan kita. Ayo. Ayo! Buruk. Bantuannya, Pak. Iya. Ya, kami menunggu berita baiknya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, gimana, Pak? Didit udah 3 hari belum pulang juga. Kamu usaha dong, Pak. Halo. Apa kabar? Gimana kabar kamu hari ini, anak manis? Ngomong dong, ngomong! Bram, gimana mau ngomong? Orang iketannya belum dibuka. Ya sayang ya, buka dulu anak manis. Aduh, pucet tuh. Bram, lepasin gue, Bram. Gue sakit, Bram. Sakit? Oh. Heh, lu tau gak? Hati gue lebih sakit! Maafin gue, Bram. Maaf. Heh, Dit. Kata maaf lu gak bisa bayar rasa sakit hati gue. Tau gak? Gue janji gue gak bakal kayak gitu lagi, Bram. Oh, anak manis berjanji sama Bram. Nih, lo ngomong sama tangan gue. Dah, gue capek. Gue mau pergi. Dadah, Bram. Brengsek, lo, Bram. Brengsek. Gitu mau, Bram. Mas, ada orang dulu. Halo. Selamat datang. Yes, siap. Wajih, yoi. Masih lo gak sedang? Untung juga gue pegang lo. Tau. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Kami ingin bertemu dengan kepala sekolah. Ada apa, Pak? Kami ingin mencari informasi tentang siswa yang hilang, Pak. Gawat, jangan-jangan polisi udah tahu. Gimana dong? Rian mana Rian? Kayaknya belum datang. Kayaknya kita harus bertindak nih. Apaan? Gawat, ada polisi. Mana? Polisi? Gini, kayaknya hari ini kita mesti bolos. Kita pindahin diri ke tempat lain.
Bram, kalau kita bolos, kita pasti dicurigain, Bram. Masalahnya nggak masuk cuma kita berempat. Shh, kau tenang aja. Kalau ditanya, bilangin kita terlambat. Yaudah deh. Buruan. Jalan nih. Bos, kayak di sini tempat yang bagus. Aman. Ya udah, untuk sementara waktu, si anak mami ini kita taruh di sini aja. Bugs. Oh. Bugs. Lo minum. Gini bos. Gimana kalau kita ajak dia bersenang-senang bajingan satu ini, bos? Kasian dia, bos. Sudah 4 hari, bos. Ajak Edwin. Minum. Ayo minum. Gua pecahin pala lu botol ini. Mau lu? Minum. Minum. Anak mami yang manis. Nih, Bram, ngasih lo jalan ke surga. Surga dunia. Oh ya, kita ajak dia ke surga, bos. Ayo. Isep. Habiskan. Ya, mantap. Oke. Ibu besarin kamu. Jadi begini pemerasan kamu sama ibu. Kamu benar-benar keterlaluan. Bu. Berisik, Bu. Tetangga banyak denger. Lagian juga, Bu. Bram ini udah gede. Jadi ibu gak usah ikut campur urusan Bram, ya. Kamu bilang, Bram! Berani kamu masuk, Bram! Nenek, Bram, buka pintunya. Bram? Apaan sih, Bu? Berisik banget, tau nggak? Bram, ibu mau bawa adik-adik kamu ke rumah nenek. Kamu jaga rumah, ya? Ya udah, ibu pergi sana. Gitu aja ngomong. Astagfirullahaladzim. Bu, ayo, Bu. Bentar. Adik-adik, ya, deh, ngomong ya. Demi. Kamu jaga rumah baik-baik ya, hati-hati. Iya, Bu. Tolong bersihin kamar Bram yang satu lagi. Iya, Bu. Berantakan banget tuh sih. Ini kita sini, Bu. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Nanti Ibu malah tambah sakit. Gimana nggak kepikiran, Pak? Sudah 4 hari Didit belum pulang juga. Kemana dia, Pak? Kemana anak kita, Pak? Sabar ya. Kita sama-sama berdoa sama Allah supaya Didit dilindungi. Kita tunggu dalam 1-2 hari ini, ya, Bu. Saya berangkat kerja dulu, ya, Bu.
Bu istirahat ya. Assalamualaikum. Anak manis. Apa kabar hari ini? Pasti lagi lapar ya. Berhubung hari ini Bram lagi baik, Bram bawain kamu nasi. Makan. Ya udah, Bram suapin. Enak banget ini. Nih. Ditarik lagi sama Bram. Yaudah ya. Oh, dahsyat. Kenapa? Ngenak? Basi? Kamu mau makan atau mati kelaparan? Enggak mabok! Polisian? Mati lu, cabut ya. Hei, lu mau makan atau nasinya gua buang? Bos, pokoknya kita harus cepet pindah dari sini. Cabut. Tenang. Masih ada apa sih? Tadi pas kita jalan ada polisi, Bram. Shh. Kalian tenang. Gimana tenang? Kalau kita ketahuan, kita di penjara semua, Bram. Ya udah, kalau begitu si Didit kita buang ke jurang. Mau dikeluar sekarang. Bram, ini gimana, Bram? Udah tinggalin. Buruan. Bram, aku minta maaf, Bram. Aku mohon, Bram. Shh, Din. Biar lu nggak nyusahin kita lagi. Terpaksa. Hari ini lo gua habisin, Bram. Sekarang kita udah aman. Kita udah menghilangkan jejak kita. Iya. Ayo. Ayo. Siapa yang mabok, Mbok? Lagian juga, Mbok gak usah ikut campur urusan gue. Mendingan Mbok bikin minuman, terus anterin ke kamar. Bodoh! Ya, Den.
berisik, udah duduk. Lu juga mau kan lu, Bram? Masya Allah, Den. Entar bilang begituan. Dosa, Den. Halo, Mbak Darmi. Heh, yang kurang ajar ya. Shhh, berisik. Mbak Darmi. Yang kurang ajar ya. Kecil-kecil pikir nggak aruan. Galak banget, Bram. Pembantu lo. Mbak Darmi galak kayak Permi itu ya. Iya. Mbak Darman yang galak-galak. Tapi gimana kalau kita... itu... sikat... Mbak Darmi? Iya. Jangan Mbak Darmi deh. Masalahnya, gua ketakut tawan ibu gua. Jangan. Rumah lu kosong gak? Iya, kosong sih. Cuman... nah, disumpel juga diem. Gimana? Iya kan? Iya sih. Bodinya Mbak Darmi montok juga ya. Yaudah, yuk. Kita kerjain sekarang. Tapi... Cepat-cepat semua. Mau kejadian kemarin kebongkar, Mbok. Jadi, hari ini juga Mbok keluar dari rumah ini. Jangan usir saya, Den. Saya nggak akan ceritain semua ini. Biarlah semua ini saya akan menanggungnya, Den. Mbok, Mbok nggak usah banyak omong, Mbok. Nggak usah banyak alasan. Pokoknya, hari ini juga Mbok keluar dari rumah ini. Tapi, Den, saya masih betah tinggal di sini, Den. Alah, Mbok, cepet, gak usah banyak ngomong. Cepet, ya, cepet, cepet, cepet. Cepet. Nih. Cepet beresin bagian, sekarang. Kalau kayak gini kan aman. Di, Pak yang mana, Di? Tenang, udah mau pulang. Ntar gue bagi ya, ntar gue bagi ya. Yoi, bareng-bareng ya. Siap. Thank you.
sana ada mayat ketemu di dasar jurang. Mayat? Iya. Mayat siapa, Bang? Nggak tahu, kayaknya sih anak sekolah yang kemarin yang hilang. Itu tuh yang dicari-cari sama polisi. Makasih ya, Bang. Oh iya. Kayaknya mayatnya si Didit ditemuin. Bener kan dugaan kita? Yaudah, semua tenang. Gini deh, kalau kita di sini kita dicurigain. Mendingan kita ke sana. Tapi jangan ada yang rusuh. Lu juga jangan mabuk-mabuk lagi, Bram. Ya, tenang. Siapa yang melakukannya, Pak? Mereka kejam sekali telah membunuh anak kita, Pak. Sabar, sabar. Mereka pasti dapat ganjaran setimpal dari Allah. Didit, Pak. Tante, kami teman-teman sekelasnya Didit, Tante. Kami semua turut berduka cita, Tante, atas meninggalnya Didit. Na'udzubillah min zalik. Sungguh terkutuk orang yang telah berbuat keji terhadap almarhum. Bapak dan ibu harus tabah. Ikhlaskan kepergiannya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Begitu juga dengan meninggalnya anak bapak dan ibu sekarang ini. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Bapak dan ibu harus ikhlas, tawakal, dan bersabar. Ya Pak, Bu. Darmi? Darmi? Kemana sih orang-orang? Darmi? Bram? Astagfirullahaladzim! Perhiasan aku kemana? Sekarang pulang kampung, Bu. Dengar-dengar sih anaknya sakit keras, Bu. Ibu benar-benar nggak nyangka kalau Darmi selama ini yang udah bekerja lama sama kita sampai hati mau mengambil perhiasan ini. Lu kayaknya gelisah banget deh tadi. Kayak banci dikejar pamong praja, tau gak? Gimana gua gak gelisah? Jual emas aja kok pakai lama sih? Ya, mungkin mereka lagi nego, Bram. Bener juga kali ya. Ah, itu mereka. Lama ah. Bos lu tuh udah ngoceh-ngoceh kayak bebek deh tadi. Bos! Gimana? Wuhiii!
Tapi nggak seperti yang kita inginkan, Bram. Iya, cuma segitu. Lumayan buat pesta ntar malam. Bram, tadi kita pas gejain ketemu siapa? Cinta. 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 Iya. Di mana? Di pas gejain kesini. Eh, gini aja. Gua mau bokul dulu. Habis itu gua ketemu sama Cinta. Lu berdua ke markas. Sekalian gua titip motor gua. Sip. Oke. Lu ikut gua. Cepet ya. Buruan. Jangan. Jangan. Eh. Cepetan. Mantap. Pesta lagi kita. Enggak ikut. Enggak ikut, ibu tinggal. Ikut ya, ayo. Gue heran. Kenapa ya Didi bisa ninggalin gue gitu aja? Padahal kan selama ini dia gak pernah punya musuh. Kayaknya Cinta tuh, Bram. Udahlah, Sin. Relain aja. Mungkin ini udah takdir lo kali ya. Iya sih. Tapi matinya gak wajar aja. Gue takut ada yang gak beres. Ini adalah kesempatan lo, Bram. Cowoknya kan sudah mampus. Jangan lo sia-siakan kesempatan itu, Bram. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Ingat itu. Ayo, kita deketin dia. Cinta. Aku mau minta maaf, Sin. Terus, aku mau ngucapin turut berduka cita. Karena Didi telah meninggal, Sin. Aku benar-benar gak nyangka kalau Didi bisa pergi secepat itu. Makasih. Sin, balik yuk. Jang. Win, lu mau kemana sih? Kok buru-buru amat? Emang lu gak suka kalau gua ngedeketin Cinta? Eh, asal lo tahu ya. Gua kasian ngeliat Cinta kalau dapet cowok kayak lo. Ayo, Sin. Ayo, Jang. Yuk. Udahlah, Bro. Lu tenang aja. Ngedeketin cewek itu harus butuh kesabaran. Tapi, Bro, dia benar-benar kurang ajar, Bro. Emang dia siapa? Lihat ntar pembalasan dari Bram. Aja ya. Bram, Turan, kamu tuh mau apa sih, Bram? Kamu tuh udah keterlaluan, Bram. Kamu udah merasa besar, tapi bukannya makin baik, malah gak karu-karuan. Aduh, Ibu. Berisik apa sih? Cerewet, eh. Bram! Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah.
Makasih ya, Bu. Sama-sama. Mak, banyak benar. Alhamdulillah, ini untuk makanan. Makanan, Mak Bram. Iya, Bu. Hati-hati ya. Ya. Ngapain kalian di sini, ha? Bagi sedekahnya, Den. Buat anak-anak, Den. Minta sedekah, minta sedekah. Itu uang dari ibu gua, kan? Pagi-pagi udah minta sedekah. Sana pergi! Ha! Bram, tidak baik berbuat kasar sama fakir miskin. Ingat, Bram, di dalam harta kita terdapat hak-hak fakir miskin dan anak yatim. Jadi kita tidak boleh menghardik mereka sesuka hati kita. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menyantuni mereka. Pak Ustadz, Pak Ustadz aja yang nyantuni mereka, Pak Ustadz. Hah? Lagian juga, omongan Pak Ustadz itu udah sering saya dengar, Pak Ustadz. Telinga saya ini, Pak Ustadz, udah bosen. Pak Ustadz, nggak usah banyak omong ya. Bram, bisa amat sih. Sirian, lama banget dia. Tenang aja, nanti mereka juga datang. Bram, sorry dah. Lama banget sih lu. Buruan. Takum, ada gangguan sedikit. Mantap ini. Pak, saya mau ke toilet. Ya udah, sana. Hei, Andi, kamu mau kemana? Di perut, Pak. Ya udah, cepatan. Yan. Tenang aja lah. Bentar lagi juga mereka datang kok. Tuh Windy. Bajingan. Gua kerjain dia. Gua kerjain aja, Bram. Gua perlu habisin dia, Bram. Lu tunggu sini.
Windy, gimana rasanya? Enak nggak? Brengsek lo! Bangsat! Dasar lo! Anak brengsek! Rasain lo! Mantap! Itu namanya baru temen gue. Pokoknya, orang yang berani menghalangi Bram, kena akibatnya. Ngerepotin nih, Bu. Cuma sekedarnya kok. Saya senang Pak Ustadz bisa mampir ke sini. Anak-anak pada kemana, Bu? Anak saya yang kecil-kecil di rumah neneknya. Sekarang di sini saya hanya berdua dengan Bram. Sekarang Bram lagi pergi, Pak Ustadz. Menjadi orang tua itu tidak gampang, Bu. Butuh kesabaran. Apalagi menghadapi anak seperti Bram. Dia masih labil. Butuh bimbingan dari kita, Bu. Kita arahkan lagi dia, Bu, untuk semakin dekat dengan Allah dan lebih mendalami agama lagi. Karena agama itu, Bu, benteng dari segala hal-hal yang negatif. Terima kasih, Bu. Diminum, Bu, ya. Bram? Pak Ustadz. Pak Ustadz ngapain di sini, Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim, Bram. Jaga mulut kamu, nak. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau ceramah di sini, ini bukan tempatnya, Pak Ustadz. Ini bukan masjid. Dan Pak Ustadz, nggak usah ceramahin ibu gua. Bram! Sudah, Bu. Sudah. Menghadapi anak itu harus dengan kesabaran, Bu. Saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak Ustadz. Ibu malu punya anak seperti kamu. Di depan Ustadz kamu tuh berkata seperti itu. Kamu tuh benar-benar keterlaluan. Bu, ternyata ibu tuh udah termakan omongan Pak Ustadz, Bu. Dasar anak kamu ini sempat satu. Udah nggak ada duit lagi nih. Nggak punya duit mau urusan gampang, Bram. Maksud lo? Nah, gini nih maksud gue. Ngapain sih lo berdua bisik-bisik? Boleh juga tuh. Kita rampok sekolah aja. Gimana? Hah? Gue setuju, Bram. Amin deh lo. Gila lo, Bram. Gila lo, Bram. Lu mau duit nggak? Ya, tapi kalau lu nggak mau sih nggak apa-apa, ya nggak? Ikut-ikut. Nggak. Jangan pelin-pelan, Boy. Ya gua sih mau duit, tapi... Ya udah deh, gua ikut deh. Asal jangan sampai ketahuan aja, Bram. Gitu dong. Ayo.
mulai besok. Buruan. Ya, mantap. Eh, Bram. Pokoknya ini barang harus cepatnya dijual, Bram. Sebelum ada yang tahu. Yan, lo tenang aja. Mulai besok, penadanya udah ada. Sekarang kita tungguin anak-anak keluar. Ayo. Bram. Astagfirullahaladzim. Kemana sih tuh anak? Kamar berantakan begini. Dasar anak gak bisa diatur. Kelakuan kamu. Hah? Ini apa? Ini apa? Bu, ibu lancang sekali masuk kamar Bram. Lancang kamu bilang aku ini ibu kamu. Ibu tuh berhak mengetahui semua kelakuan kamu. Kamu tuh udah hancur semua gara-gara ini. Ini udah merusak semua hidup kamu. Bu, ibu gak usah kecampur urusan Bram, Bu. Dasar anak durhaka. Salah. Gimana? Beres? Ya, lo hitung sendiri aja, Bram. Loh, kok cuma segini, Mas? Ini kan monitor bekas sama sewa bekas. Masa lo gimana sih? Ya... Bram. It's okay. Kemarin kita kan udah dapat gitu lebih berangkas. Ini juga cukup banyak. Mau gak lo? Serius nih, gua ambil nih kalau gak mau. Hah? Yaudah, bawa. Yo, bawa, Bang. Cukup. Bram, gimana? Gimana? Yaudah, sekarang kita makan-makan. Asik. Asik. Assalamualaikum. Darby, kamu kembali lagi? Boleh saya bicara, Bu? Yaudah, kamu silakan masuk. Buruan. Ya udah. Gua nyamper dia dulu ya. Oke. Okay. Tak dapat jangan balik ya. Bram. Rambut benerin dulu rambut. Rambut dong. Rambut. Sinta. Sinta mau kemana? Tumben sendirian. Mau pulang. Boleh nggak? Kalau aku yang nganter. Gak usah, makasih. Gak apa-apa kok. Aku gak keberatan. Oh iya? Gak apa-apa. Wuh! Kiu! Ayo! Yuk.
Naik, men. Udah, sayang. Udah. Jangan ya. Bram, makasih ya kamu udah nganterin aku pulang. Gak apa-apa kok, Sin. Lagian juga aku seneng banget bisa nganter kamu. Gimana? Kalau besok, aku jemput kamu lagi ya? Mau jemput aku? Boleh nggak? Boleh kok. Ya udah, kalau begitu sampai ketemu besok ya. Iya. Dadah. Iya sayang, besok aku jemput lagi ya. Aku duluan ya. Dadah. Dadah. Tiba-tiba waktu itu saya mendengar suara Kak. Ayah begitu saya masuk, saya langsung tahu jawab. Apa bapak melihat? Buat waktu itu malam sekali Pak. Saya tidak bisa mengenali siapa mereka. Lu tahu nggak? Polisi itu udah curigain orang dalam sekolah yang ngelakuin perampokan. Jadi gimana dong? Kita bolos aja yuk. Aduh, tapi Bram. Udah, gak usah pikirin. Yang kita pikirin sekarang, gimana rencana kita selanjutnya? Lu mau masuk penjara? Iya, enggak. Udah cepet kasih tau teman-teman. Iya. Katanya, gara-gara kita perkosa. Yang bikin gua pusing. Mbok Darmi itu sekarang ada di rumah gua. Terus gimana dong? Yaudah, tenang. Daripada makin pusing, Mbok Darmi kita bunuh aja. Mampusin, biar kita gak ketahuan. Ya kan? Gimana? Hah? Nah, itu yang gua pikirin dari kemarin-kemarin. Cuman masalahnya, Mbok Darmi itu udah cerita sama ibu gua. Itu di... Saya mikirin, biarlah ini menjadi beban saya, Bu. Saya udah pasrah menerimanya, Bu.
sama Sial. Sial? Benar, di sini rumah saudara Bram. Iya, Pak. Betul, Pak. Ada apa, Pak? Kami menerima laporan tentang pencurian uang sekolah dan komputer-komputer. Salah satu pelaku yang kami curigai adalah Bram, menurut keterangan para saksi. Maaf, Bu. Kami terpaksa harus menggeledah rumah ini. Geledah. Tapi, Pak, Bramnya nggak ada di rumah, Pak. Mungkin Ibu bisa memberikan informasi tentang keberadaan Bram sekarang. Aduh, Pak, saya nggak tahu selama ini anak itu berada di mana. Saya sendiri udah nggak sanggup menghadapi kenakalannya, Pak. Di mana? Tersangka tidak temukan, Pak. Baiklah, Bu. Kami pamit dulu. Maaf kalau kami sudah mengganggu ketenangan Ibu. Kami permisi. Selamat siang. Ya Allah, cobaan apa yang kau berikan pada hambamu, ya Allah? Kenapa kau menitipkan anak seperti Bram pada hambamu, ya Allah? Aku gak sanggup mendidiknya. Aku gak sanggup, ya Tuhan. Sabar ya, Bu. Mungkin ini cobaan dari Allah. Aku menyesal melahirkan Bram, Bu. Jangan kata begitu, Bu. Saya juga banyak beban. Kita hadapi cobaan ini, Bu. Pokoknya kita harus habisin dia malam ini. Iya. Heh, lu takut amat sih? Kalau sampai dia ngadu polisi, lu mau masuk penjara? Hah? Lu tenang aja, gua udah punya caranya. Jebrem, mampusin Bu Darmi daripada kita ketahuan. Yaudah, kalau lu berdua takut, lu tunggu di sini semua. Gua sama Ardi yang masuk. Hadi. Pihak kepolisian akan melindungi kamu jika memang itu yang menjadi ketakutan kamu untuk memberikan informasi. Begini, Pak. Sebelum Didit meninggal, saya melihat dia diseret oleh Bram dan teman-temannya ke belakang sekolah, Pak. Didit. Darmi? 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 Darmi!
nggak ada lagi yang bisa kita kerjain selain kabur dari kampung ini. Kabur? Kabur kemana, Bram? Bram, lo ngomong aja, kita nggak punya duit. Eh, pikiran kalian tuh pendek banget sih. Kita kan punya motor, tinggal dijual, dapat duit, gampang kan? Yan, lo kok diam aja sih? Lo kenapa? Ya udah, gini aja. Lo tinggal pilih. Lo mau kabur dari kampung ini, ditangkap polisi, atau dijeblosin penjara. Terserah. Kayaknya gue gak ikut, Bram. Gue gak berani. Yan, lo pengecut banget sih? Cemen tau gak? Wah! Yuk, kabur! Ayo lo. Cemen, Yan. Ngomong sesuatu sama lo, Sin. Jeng, lo kesana duluan deh ya. Udah, yuk. Sin, lo tau gak? Si Didit dibunuh sama Bram dan temen-temennya. Tuh kan, gue bilang juga apa. Bram itu bener-bener biadab. Lo tau dari mana sih? Gue tahu waktu Maman diperiksa sama polisi. Maman melihat semua kejadian itu. Dan Maman melihat Bram dan teman-temannya menyeret Didit ke belakang sekolah. Baik, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, Bu, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak setempat. Dan kami sudah mengetahui keberadaan anak ibu dan kedua temannya. Tapi mereka di mana, Pak? Tolong jangan sakiti anak saya, Pak. Ibu tenang saja. Mudah-mudahan anak ibu tidak apa-apa. Ya Allah, ya Allah, benar-benar salah apa, ya Allah. Lindungilah dia, ya Allah. Tinggal di mana nih? Gak ada duit, gak ada makanan, menjadi gembel. Eh, lu berdua bisa tenang, kenapa sih? Gue juga lagi mikir, tau gak? Udah berapa hari emang bener kita gak dapat duit. Tapi lu pada jangan ribut dong, berisik tau gak? Lu sih boros orangnya. Boros sih, Bram. Boros gimana? Gua juga boros kan buat lu semua. Ya borosnya perhitungan dong, Bram. Jangan habis-habisan. Pengorbanan. Punya ide nggak? Untung gak ada orang.
ada. Habis kita digebukin orang. Nggak mau lagi dah. Mampus. Kayaknya tempat ini aman untuk kita. Iya. Dalam gedung ini ada 3 pemuda berseragam sekolah. Dan diduga dia adalah sasaran kita. Ayo kita cari, Pak. Jangan buka!